Selamat siang Sobat JHT Bethesda, jumpa kembali di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Iswanto, spesialis paru FCCP, dokter paru di Rumah Sakit Bethesda. Selamat siang Dr. Iswanto. Selamat siang, Dr. Andrea Kartika. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Baik sekali, dokter. Dokter Iswanto, pripun kabaripun, dok? Baik, sehat-sehat. Baik, puji Tuhan, sehat semua. Iya, dokter. Pada hari ini kita akan berbincang mengenai fakta vaksin. Jangan cuma katanya. Banyak sekali, dokter, di masyarakat itu beredar, vaksin itu katanya virusnya seperti ini. Vaksin itu katanya gratis, vaksin itu katanya banyak sekali. Tetapi kita membutuhkan informasi terkait vaksin ini dari pakarnya, yaitu Dr. Iswanto. Nah, baik dokter, kita nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Iswanto. Baik dokter, kita akan mulai untuk pembahasan yang pertama. Ini pasti pertama kali ini yang ditanyakan oleh masyarakat itu adalah kenapa kita itu perlu divaksin COVID-19? Monggo Dr. Iswanto. Kita perlu divaksin untuk penyakit COVID-19 ini karena penyakit COVID-19 ini termasuk salah satu penyakit infeksi. Mungkin untuk menerangkan, bolehkah kami bantu dengan share screen ya? Boleh ya? Boleh. Penyakit COVID itu termasuk salah satu penyakit yang disebabkan virus ini. Nah, virus ini kalau masuk ke dalam tubuh, ini belum ada sistem kekebalannya. Untuk membunuh ini kita akan terjadi masuk ke dalam tubuh kita, akan menimbulkan sakit. Nah, kalau ini ada serangan masuk ke tubuh kita, maka tubuh kita ini akan berusaha melindungi diri. Kemudian kumannya, virusnya dalam hal ini diidentifikasi, dan kalau sudah, ini virus ini harus dirusak, atau istilahnya di musnahkan supaya tidak timbul sakit. Makanya kita perlu kekebalan untuk melawan sistem penyakit infeksi ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Iya, baik dokter. Lalu kita kan mengetahui ada yang pernah kita dengar mengenai kekebalan kelompok, dokter. Nah, sebetulnya apa itu yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan kelompok? Baik, untuk mencegah supaya penyakit itu tidak menular dari satu orang ke orang lain, tadi seperti gambar pertama tadi, kita perlu punya sistem kekebalan tubuh. Nah, sistem kekebalan tubuh kita ini, kalau kita cuma sendirian, ini kurang ada manfaatnya. Untuk masyarakat, supaya dia itu tidak jatuh ke kondisi sakit, maka dia harus punya kekebalan tubuh. Seperti gambar ini. Mungkin lebih jelas yang satunya ini. Kalau hanya orang itu tidak punya kekebalan tubuh, ada satu yang sakit, maka orang yang sakit ini bisa menulari ke orang-orang di sekitarnya. Ini yang biru, ini yang orang yang dengan antibodi, yang kabur ini yang tanpa antibodi, yang pink ini yang tidak terinfeksi, ini ada yang tidak terinfeksi, ini yang punya antibodi aman, ini yang tidak punya daya tahan tubuh. Nah, yang tidak punya daya tahan tubuh itu kalau ada orang yang terinfeksi, maka akan tertular seperti ini. Nah, untuk mencegah agar masyarakat ini tidak terinfeksi, harus punya kekebalan. Kekebalan untuk kelompok yang kita sebut dengan istilah herd immunity. Kalau kelompok ini sudah kebal, ini punya kekebalan banyak, maka virus yang orang yang ini menulari ini akan terlindungi oleh orang-orang yang sudah punya kekebalan ini. Sehingga orang yang tidak punya daya tahan tubuh, yang sedikit mungkin,
sekitar 30%, diharapkan yang punya kekebalan 70%, maka orang yang tidak punya kekebalan yang 30% ini akan terlindungi oleh kelompok yang punya kekebalan yang sekitar 70% ini. Itu kira-kira gambarannya seperti ini. Baik, dokter. Menyusul dari pertanyaan kekebalan kelompok tadi, dokter. Nah, apa bedanya kekebalan yang kita dapatkan dari orang yang pernah terinfeksi COVID dengan kekebalan yang diperoleh dari vaksinasi atau imunisasi? Karena tentunya kan kita ingin mendapatkan antibodi, nggih dokter. Nah, itu perbedaannya pripun, nggih dokter? Baik, untuk menjelaskan itu kami berikan gambar seperti ini. Orang yang punya kekebalan itu bisa diperoleh dari dua cara. Yang pertama, dia secara infeksi, secara alamiah. Cara yang kedua, dengan vaksinasi. Kalau secara infeksi alamiah, maka infeksi ini tentu saja akan menimbulkan banyak orang yang sakit, ratusan, ribu, bahkan nanti jutaan. Ini tidak kita kehendaki. Jadi antara orang yang ribuan, jutaan sakit itu seperti sekarang ini, tentu saja sekitar 2-3% ada yang tidak tertolong, istilahnya mortalitasnya. Yang sakit, morbiditas, ini tinggi kalau perlu menunggu infeksi alamiah. Ini harus mengorbankan orang-orang yang banyak yang terinfeksi dulu, dan sebagian di antaranya sekitar 2-3% untuk COVID saat ini akan tidak tertolong. Perlu waktu lama. Seperti kita ketahui, sekarang infeksinya sudah 1 tahun lebih kan, sejak tanggal 31 Desember. Sekarang sudah tanggal 22. Ini masih tinggi, masih terus lama, dan membawa dampak ke perekonomian, sosial, politik, pendidikan, semua terganggu. Nah, ini memang tidak direkomendasi oleh WHO pun untuk mendapat kekebalan alamiah, jangan nunggu infeksi. Ya, yang dijagokan apa? Vaksinasi. Nah, dengan vaksinasi, itu virusnya yang masuk, bukan virus yang hidup, tapi virus yang mati, sehingga tidak menimbulkan infeksi, namun tubuh kita tetap dapat kekebalan dari virus yang sudah dimatikan itu. Kalau ini infeksi itu virusnya hidup, menimbulkan sakit, kalau vaksinasi virusnya virus mati, yang saat ini dipakai Sinovac, atau nanti bagian dari virus, bagian-bagian tertentu dari virus, tentu saja tidak menimbulkan infeksi, namun masih bisa membentuk daya tahan tubuh atau istilahnya antibodi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, dokter. Tadi kan menyambung kekebalannya tadi ada antibodi, dokter. Nah, mungkin masyarakat ini kepengen tahu, dokter, untuk antigen dan antibodi itu bedanya apa nggih, dokter? Untuk membedakan antigen itu apa, antibodi itu apa, kami jelaskan dengan gambar berikut. Antigen itu sesuatu barang yang dari luar masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan suatu kesakitan. Jadi bisa menimbulkan suatu sakit. Nah, untuk vaksin, ini virus yang hidup misalnya, itu antigen. Atau nanti dalam vaksin ini antibodi, itu merupakan virus yang sudah mati, merupakan antigen bagi tubuh. Nah, ini kalau masuk dalam tubuh, diproses, nanti tubuh akan membentuk imun respon yang kita kenal dengan antibodi, atau istilahnya ini zat penolaknya, atau kalau keracunan, bahan penawarnya. Jadi kuman, ini misalnya virus COVID-19 masuk ke dalam tubuh, ini bisa merupakan antigen, atau vaksin tadi. Cuma kalau vaksin, virusnya virus yang sudah mati.
masuk ke dalam tubuh kita memproses anti imun respon ini membentuk antibodi. Jadi antibodi ini nanti yang untuk menetralisir virus yang masuk berikutnya. Itu ya, itu prinsip dari pengertian antigen dan antibodi. Itu yang dapat kami sampaikan. Iya, baik dokter. Jelas sekali dokter untuk membedakan antigen dan antibodi. Lalu tadi dikatakan ada vaksin yang didapatkan dari virus yang mati, tetapi ada juga vaksin yang didapatkan dari bagian virus tadi sendiri. Nah, jadi ada berapa macam dokter vaksin COVID-19 yang beredar di masyarakat sekarang, dokter? Saat ini yang ada di Indonesia, saat ini yang untuk bulan Januari ini baru Sinovac. Sinovac itu virus yang sudah dimatikan. Tetapi merek-merek lain yang sekarang sudah beredar di berbagai belahan dunia secara global, bisa Sinovac, temannya yang sama-sama dari Cina, Sinopharm, itu juga berasal dari virus yang sudah dimatikan. Kemudian yang golongan dari komponen virus, mRNA, itu misalnya mereknya Pfizer, itu yang biasanya nanti untuk usia 60 tahun ke atas yang akan masuk ke tempat kita sekitar ramalannya diduga nanti semester kedua. Misalnya mereknya Pfizer, yang ketiga, yang keempat misalnya AstraZeneca, itu yang pernah dipakai oleh Ratu Inggris yang umurnya sudah 94 tahun divaksinnya dengan AstraZeneca. AstraZeneca itu memang buatannya negara Inggris sendiri, Moderna, Novavax, terus yang satu nanti buatan Rusia, Gamaleya, yang saat ini sudah di beredar di dunia ada 7. Nanti dengan bertambahnya waktu bisa bertambah terus karena penelitiannya masih hanya ada yang sudah fase 2 namun belum masuk fase 3 tapi belum selesai oleh WHO, belum diberikan izin edar sementara emergency yang terkenal dengan EUA itu ya. Emergency use authority itu. Saat ini baru 7, nanti tidak menutup kemungkinan akan tambah lagi. Dan dari 7 ini yang saat ini ada di Indonesia, baru 1 yang Sinovac yang saat ini dipakai untuk nakes. Begitu, Dr. Andrea. Iya, baik dokter. Ini kan untuk gelombang pertama, tenaga kesehatan memang sudah sebagian besar mendapatkan vaksin ya dokter ya, sudah dijadwalkan. Nah ini pasti ada pertanyaan, nah terus kapan ini vaksin untuk masyarakat umum dan di mana masyarakat umum ini bisa mendapatkan vaksin, dokter? Masyarakat umum diproyeksikan nanti kalau semuanya lancar, karena ini import dan banyak yang negara yang membutuhkan, jadi sekitar bulan Juni itu obat-obat itu masuk, terus Juli kemungkinan sudah bisa untuk masyarakat umum. Mudah-mudahan tidak molor lagi, apalagi nanti juga ada bantuan dari WHO, dari global untuk vaksin ini. Walaupun cuma 10% dari penduduk, tapi WHO sebagai badan dunia, kesehatan dunia tetap membantu. Vaksinnya bisa di mana? Bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan setempat. Begini. Baik dokter, tapi mesti ada pertanyaan seperti ini dokter. Kalau untuk masyarakat umum, apakah vaksinnya itu sama dengan tenaga kesehatan, yaitu mendapatkan Sinovac? Bisa sama, bisa tidak. Karena kalau semua minta penduduk Indonesia 260 juta lebih, dan yang divaksin proyeksinya 180 juta, kalau itu minta satu merek, ya Sinovac semua, nggak cukup. Karena yang memproduksi negara Cinanya pun juga membagi tidak hanya untuk negara Cina, Indonesia, Brasil, Turki yang ikut penelitian, tapi negara-negara lain pun juga membeli. Nah, seperti semua itu kan katakanlah negara itu saling temannya kan tidak cuma Indonesia kan banyak. Jadi pasti itu mereknya nanti kita variasi.
Iya, yang penting kita divaksin untuk mendapatkan kekebalan begitu nggih dokter nggih. Dokter. Lalu dokter, ini juga banyak sekali pertanyaan ini terutama dari eyang-eyang kita ya dokter ya. Saya dengar untuk usia 60 tahun ke atas karena kan dituliskan 18 sampai 59 untuk yang sekarang dok. Yeah. Kok tidak bisa divaksin? Kenapa dokter? Apakah bisa tetapi menunggu atau seperti apa dokter? Monggo bisa dijelaskan dokter. Terima kasih, ini pertanyaannya baik ya. Saat ini yang ada di Indonesia Sinovac. Nah, Sinovac itu protokol penelitiannya dulu orang yang berusia 18 sampai 59 tahun. Dan di Indonesia ditambahi satu syarat, tidak ada komorbid. Jadi tidak ada penyakit penyerta. Nah, karena penelitiannya untuk umur 18 sampai 59 dan orang yang sehat, maka izin yang dikeluarkan oleh BPOM sesuai protokol tadi. Karena nanti kalau keluar dari protokol, BPOM-nya yang kalau sampai terjadi apa-apa, yang dipersyaratkan. Dan itu yang dikeluarkan oleh BPOM sesuai dengan hasil protokol penelitian, dan itu yang dipegang oleh pemerintah. Untuk usia lanjut, ada nggak? Ada. Seperti tadi, Ratu Elizabeth umurnya 94 divaksin. Nanti kita yang lanjut-lanjut usia, termasuk saya juga belum dapat yang Sinovac, karena 64. Saya nanti dapat periode yang berikutnya. Mestinya yang merek, yang Pfizer bisa, AstraZeneca bisa, Moderna bisa. Jadi kita nunggu. Gitu ya. Baik dokter. Lalu selanjutnya, ini kan terkadang masyarakat itu ada yang khawatir. Sebetulnya apa efek samping dari vaksin itu sendiri? Untuk apabila sudah disuntikkan, efek sampingnya apa? Ya. Efek sampingnya seperti kalau kita disuntik, nyeri pada daerah bekas suntikan. Kemudian karena ini merupakan virus yang mati, merupakan antigen, juga ada walaupun sedikit panas tapi ringan, sumer lah bahasa Jawanya, lebih ngelemeng itu sumer. Semua orang enggak, hanya beberapa saja, dan juga pegel-pegel pada tubuh itu biasanya 1-2 hari nanti hilang. Ya seperti kalau kita divaksin-vaksin yang lain selalu ada efek samping, karena itu merupakan bahan asing yang masuk ke tubuh kita. Efek sampingnya boleh dikatakan ringan. Ya. Baik dokter, ini saya juga kemarin sudah sempat divaksin dokter, efek sampingnya lapar karena divaksinnya jam 12 dok. Lalu untuk penyakit penyerta yang tidak boleh divaksin, karena banyak sekali warga Indonesia yang mungkin umurnya 50 tahunan, tetapi sudah banyak penyakit penyertanya. Nah itu kira-kira penyakit penyerta apa saja dokter yang tidak boleh divaksin? Sesuai dengan protokol penelitiannya Sinovac, ya, yang saat ini yang tidak boleh itu yang ada komorbid seperti hipertensi yang tensinya lebih dari 140/90 atau tidak terkontrol, tetangganya sedikit paru, asma, TBC yang belum terkontrol. TBC kalau sudah diobati lebih dari 2 minggu boleh, atau infeksi yang akut, turun sedikit ke ginjal, ada gangguan payah, gangguan gagal ginjal, atau yang pernah transplantasi, sindroma nefrotik, secara keseluruhan nanti penyakit-penyakit yang punya autoimun, tiroid, hipertiroid, itu juga nggak boleh. Pada Moderna, apakah nanti dengan vaksin yang lain boleh? Nggak boleh. Seperti Sinovac yang dipakai sekarang ini pun, yang di Turki dan Brasil, orang yang dengan komorbid juga diberikan. Cuma di tempat kita hati-hati karena protokol yang di Bandung kemarin, kita tidak mengambil penyakit yang orang yang dengan komorbid. Jadi izinnya saat ini yang tanpa komorbid. Nanti kalau yang Sinovac yang di luar negeri diteliti itu laporan fase 3-nya masuk, pasti aturan ini berubah. Pasti. Ya, cukup jelas dokter. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah biaya vaksinasi ini gratis atau ada dikenakan biaya ini per orangnya dokter? Untuk vaksin gratis.
Nah, cuma nanti kalau mungkin jatuh di fasilitas kesehatannya swasta, mungkin ada jasa rumah sakit. Tapi saya belum tahu karena ini sekarang baru semua gratis saat ini karena untuk semua nakes. Tapi kalau untuk masyarakat nanti ada cat tertentu untuk fasilitas kesehatannya atau tidak itu yang belum dibicarakan. Tapi saat ini semua gratis. Mungkin kan kalau nunggu vaksin pemerintah kan tadi masih lama. Kita takut kalau misalnya keduluan terinfeksi. Nah, apakah bisa masyarakat itu vaksin mandiri atau membayar sendiri gitu, dokter? Ya, ini pertanyaan yang sering muncul dan banyak. Ini peraturannya masih berubah-ubah. Awal-awal dulu ada vaksin mandiri dan vaksin yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian Bapak Presiden, Pak Jokowi, menentukan yang mandiri tidak boleh semua nanti diberikan gratis. Tapi karena ada desakan masyarakat, kalau nunggu terlalu lama, baru kemarin ada wacana tidak menutup kemungkinan untuk mandiri bisa. Dan sekaligus yang mengatakan juga Bapak Presiden sendiri dan Bapak Menteri Koordinator BUMN ya, Bapak Erick Thohir. Jadi Pak Presiden dan Pak Erick Thohir mengemukakan tidak menutup kemungkinan untuk mandiri. Tapi saat ini yang sudah gratis. Iya, baik dokter. Lalu selanjutnya untuk dosis vaksin. Jadi sebetulnya berapa sih dosis vaksin ini diberikan dan apakah perlu adanya booster? Karena dari kemarin saya vaksin itu juga ada di kartu itu tidak hanya satu kali, tetapi dua kali pemberian. Nah itu mungkin bisa dijelaskan, Dokter Is. Pemberian vaksin merek apapun nanti ya, entah itu Sinovac, Pfizer, Moderna, dan lain sebagainya, itu pemberiannya dua kali. Dan pemberian pertama ke kedua, kalau Sinovac itu 2 minggu, nanti merek lain ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu, ada yang 2 minggu, tergantung dari mereknya nanti, itu namanya baru satu dosis. Nah, boosternya nanti perlu masih diteliti, karena ini barang baru. Yang untuk uji coba pun titer yang diberikan satu dosis tadi dengan 2 kali suntik itu bertahan di tubuh bisa 1 tahun, 9 bulan, atau malah 2 tahun atau lebih, kita belum tahu. Cuma proyeksinya kemungkinan booster 1 tahunan kurang lebihnya. Masih bisa berubah karena masih penelitian. Membutuhkan booster nggih dokter nggih untuk tetap mempertahankan antibodi ya, di dalam tubuh. Kalau kita mengacu pada virus influenza, kita setiap tahun pasti di booster influenza. Baik dokter. Lalu ini ada pertanyaan juga dokter. Ini pertanyaannya banyak ditanyakan dari orang-orang yang takut disuntik. Jadi sebetulnya bisa nggak sih dok, kalau orang itu takut disuntik itu ada bentuk lain vaksin dalam bentuk tetes atau misalnya dalam bentuk minum ini, walaupun ini pertanyaannya memang banyak juga ditanyakan seperti itu dokter. Monggo dokter Is. Terima kasih, memang benar banyak yang tanya, terutama yang takut suntik. Memang masyarakat kita variasi, ada yang senang disuntik, kalau berasa belum disuntik itu belum berobat katanya. Tapi yang muda-muda ini cenderungnya kalau disuntik jinjo malah nggak mau. Saat ini semua vaksinnya merek apapun yang sudah kami sebut 7 tadi, semua masih bentuk suntikan. Ada yang bentuk rencananya bentuk tetes seperti polio, tapi itu belum, masih dalam tahap penelitian. Jadi belum bisa di, masih tahap 1, jadi masih awal. Tapi yang saat ini merek apapun, 7 tadi yang sudah disetujui WHO, semua bentuknya suntikan dan semuanya diberikan 2 kali, suntikannya lewat lengan semua, dan jaraknya ada yang 2 minggu Sinovac, ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu. Nah, itu tolong dipatuhi. 2 minggu atau 3 minggu itu harus dipatuhi karena itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nanti untuk vaksin itu sendiri, dokter, apakah ini kalau misalnya divaksin,
itu pasti tidak sakit sehingga tidak perlu pakai masker, tidak perlu protokol kesehatan lagi. Nah ini banyak sekali yang tanya dokter, kalau udah vaksin, lah kan aku udah vaksin, ngapain sih harus pakai masker? Seperti itu. Monggo dokter Is. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik dan penting sekali. Bapak-Ibu, seperti yang kita ketahui, juga dokter Andrea, efektivitas vaksin Sinovac ini yang di Bandung ini ketemunya 65,3%. Yang di Brasil sekitar 70%. Yang di Turki 90%. Jadi tidak bisa 100%. Jadi kita walaupun merek apapun nanti vaksinnya, walaupun Moderna, Pfizer, dan lain, tidak ada yang bisa mencapai efektivitasnya 100%. Jadi kemungkinan kita masih terpapar itu masih ada. Jadi kita walaupun sudah divaksin, kita sementara ini tetap pakai protokol 5M. 3M-nya sudah ya, masker, cuci tangan, menjaga jarak, ditambahi 2M, menjauhi kerumunan, mengurangi bepergian. Sampai nanti wabah pandemi ini dinyatakan tidak ada atau setidak-tidaknya minimal lah ya. Nah ini terakhir dokter, pesan-pesan dokter Is kepada masyarakat mengenai vaksinasi. Nah ini monggo dokter pesan-pesannya dokter. Ya Bapak-Ibu semuanya untuk vaksin nanti Bapak-Ibu tidak usah terlalu takut karena penelitiannya pun ini sudah melibatkan sebelum di launching seperti sekarang itu sudah penelitiannya melibatkan orang 30.000 sampai ada yang 60.000. Dan itu efek sampingnya relatif kecil. Dan juga di Indonesia pun yang disuntik lebih dahulu juga di berbagai negara pun yang disuntik lebih dulu pada umumnya adalah kepala negaranya. Pak Presiden di Indonesia, di Inggris, Ratu Elizabeth, semua bos-bosnya negara. Kalau mereka tidak aman pasti tidak mau. Dan termasuk di Indonesia saat ini yang disuntik pertama kali adalah golongan nakes karena yang terpapar. Kalau ini bahaya nakesnya bablas semua. Iya dokter. Pastinya aman. Baik dokter Is, terima kasih banyak dokter atas kesempatan pada hari ini. Kami semua bisa belajar mengenai vaksin dan sangat jelas dokter pertanyaan-pertanyaan kami. Sobat Jatetesda, jangan lupa bagikan informasi ini kepada saudara Anda, kerabat Anda, atau siapapun yang membutuhkan informasi mengenai vaksin ini. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika dan juga ditemani oleh Dr. Iswanto, spesialis paru FCCP, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Talk BTS episode selanjutnya, tentunya dengan informasi yang tidak kalah menarik. Tetap sehat, vaksin. Tetap sehat dan tetap vaksin, begitu pesan dari Dr. Iswanto. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam, sapa.